Air bersih. Setiap tetes begitu berarti. Setiap tetes adalah harapan. Setiap teguk untuk kehidupan. Setiap teguk demi masa depan. Berdasarkan The United States Geological Survey Water Science School, sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Ironis, masih ada di beberapa belahan bumi yang kesulitan air, termasuk di beberapa daerah sulit air di Indonesia. Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh. Artinya, air sangat penting bagi organ-organ dalam tubuh untuk bekerja dengan baik. Ironisnya, masih ada manusia yang kebutuhan air bersihnya belum terpenuhi semua. Indonesia terkenal sebagai negara yang subur. Sungguh ironis, masih ada sebagian masyarakatnya yang mengalami krisis air bersih. Berkilometer mereka berjalan, naik turun perbukitan, membelah belukar, menantang terik matahari, hanya untuk sepikul atau seember air bersih, untuk keperluan air bersih keluarga di rumah. Beberapa daerah di Indonesia yang saat ini krisis air bersih adalah Ile Ape Lembata, Adonara dan Oe Ekam Nusa Tenggara Timur, Tolonggeru Bima Nusa Tenggara Barat, Tegal Sari Kecamatan Musuk Boyolali, Lereng Gunung Slamet Batu Mira Tegal, Bojong Sari Gunung Tanjung Tasikmalaya, Cibelendung Garut Selatan, Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Ciberani Cisata Pandeglang, dan Sukorame Mangunan Bantul. Pemerintah dengan bantuan aparat tentunya sudah bertanggung jawab atas kondisi krisis air bersih ini dengan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Namun dengan luasnya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka bantuan tersebut belum dapat menjangkau semua wilayah Indonesia yang mengalami krisis air bersih. Beberapa lembaga sosial kemasyarakatan di Indonesia, sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing, telah turut ambil bagian dan berperan serta dalam menangani dan membantu kondisi krisis air bersih di beberapa wilayah di Indonesia. Lagi-lagi karena luasnya wilayah Indonesia, bantuan tersebut belum juga dapat menjangkau semua wilayah yang mengalami krisis air bersih. BWA, sebagai lembaga filantropi Islam, lembaga inovasi wakaf yang memiliki program WAFP, Water Action for People, atau program wakaf sarana air bersih, bertujuan membantu masyarakat Indonesia yang mengalami krisis air bersih. Sejak berdiri tahun 2005 hingga 2020, BWA telah banyak membantu masyarakat Indonesia yang mengalami krisis air bersih, di antaranya Desa Mauleum, Nusa Tenggara Timur, Kaki Gunung Doromboha, Nusa Tenggara Barat, Gunung Kidul dan Bantul, Yogyakarta, Malang Selatan, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya. BWA mengucapkan terima kasih kepada para wakif dan pihak-pihak lainnya yang telah berkontribusi dan turut berperan dalam merealisasikan keinginan masyarakat yang mengalami krisis air bersih, sehingga kini mereka sudah sama seperti kita, dapat menikmati air bersih dalam kehidupan kesehariannya, tanpa harus berjalan berkilometer, naik turun perbukitan, membelah belukar, dan menantang terik matahari untuk mendapatkan air bersih yang diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi BWA pada semua rencana dan realisasi pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Amin. Allahumma amin.